Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada servisan TV LG Sonmic. Katanya yang punya ada suara kayak petasan di dalam TV. Kita bongkar dulu TV-nya dan kita skip videonya. TV setelah dibongkar seperti ini mesinnya, dan terlihat playbacknya retak. Kita ganti dulu playbacknya, dan kapasitor yang menuju kolektor horizontal. Maaf, di skip lagi. Nanti setelah dibuka playbacknya, lanjut tutorialnya. Kita pasang playbacknya dan juga kapasitornya. Apakah nanti TV bisa menyala atau ada kendala-kendala lain yang harus kita perbaiki? Kita oprek-oprek aja dulu. Oh maaf, kapasitor kita pasang duluan. Kapasitor pasang. Setelah dipasang, kita solder. Saya cari timahnya dulu. Kita solder kapasitornya dulu. Ini di rumahnya user. Kita pasang playbacknya. Waduh. Tolong di. Satu lubang. Sulit ya, masih kurang. Ntar buka, ternyata pinnya beda. Masuk juga rupanya, dikadalin sama playback. Dasar playback abal-abal. Bisa masuk. Perawan, dasar perawan.
Dasar perawan. Kau masih gadis atau sudah janda? Ternyata janda anak dua. Ya, kita sudah kembali. Kita solder. Kita pasang kopling bagnya. Dipasang dulu. Kabel screen fokus dan terpasang. Kita pasang. Pastikan sampai berbunyi klik. Kalau nggak bunyi, nggak apa-apa sebenarnya. Kita coba lakukan pengetesan apakah TV sudah tidak ada kendala lain. Kita cek screen dulu dengan putar sampai minimal, lalu kita nyalakan TV-nya. Kita ambil stop kontak dulu. Cukup. Nah, kita cek apakah TV mau start atau tidak. Bismillah. Sudah ada penampakan, cek sini. Lihat di depan, ada. Kita lihat apakah sudah normal. Wah, ternyata TV-nya sudah normal. Dan sekian tutorial dari saya, dan jangan lupa share, like, dan subscribe.